Hari Jambi dan Lesti Kejora kian hari semakin dekat dan mesra saja. Pesona hubungan mereka semakin jelas titik terangnya. Keduanya seakan tak minder lagi dan kian berani unjuk gigi di depan publik. Cuplikan-cuplikan berbagai video yang tersebar saat ini menunjukkan keseriusan dan jawaban terhadap kedekatan mereka saat ini. Meskipun keduanya belum memberikan pernyataan secara terbuka tentang hubungan mereka, namun masyarakat ataupun warganet bisa menilai sendiri sejauh mana kedekatan mereka saat ini. Mengutip komentar Lesti pada beberapa bulan yang lalu saat Liga Dangdut Indonesia 2020 masih tayang, Lesti secara gamblang dan jelas mengatakan bahwa ia sangat mengagumi Hari Jambi. Lesti juga menginginkan agar ia menjadi salah satu penyemangat Hari dalam berkompetisi. Lesti juga pernah mengatakan bahwa ia tak akan menolak jika suatu saat Hari merupakan jodohnya nanti. Namun Lesti juga pernah berkomentar kepada Hari Putra bahwa Lesti menginginkan Hari fokus dulu pada kompetisi ini, tampilkan yang terbaik agar Hari jadi juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini. Memang keduanya belum mempublikasikan akan status mereka saat ini, tetapi jika kita lihat dalam berbagai video live di Instagram, video di YouTube, foto-foto yang beredar, serta kebersamaan mereka dalam acara-acara tertentu, tak tertutup kemungkinan jika Hari dan Lesti sudah mempunyai hubungan yang lebih sensitif. Itu bisa kita saksikan beberapa saat yang lalu, yaitu dalam acara LIDA 2020 di rumah saja, yang mana pada saat itu acara tersebut dihadiri oleh Hari dan Lesti Kejora sebagai bintang tamu. Disitulah Hari menggombali Dedek Lesti dengan penuh canda dan tawa. Namun meskipun penuh dengan canda, akan tetapi Hari terlihat serius dan dalam banget mengembali Lesti saat itu. Saat menggombali Lesti Kejora, Hari mengatakan, "Aku mau ngomong sedikit. Aku memang bukan orang yang pertama ada dalam hatimu, tapi aku berharap aku adalah orang yang terakhir yang ada di hatimu dan di hidupmu." Setelah itu, Hari menyanyikan sebuah lagu kepada Lesti Kejora, lagu yang berisikan tentang isi hati Hari kepada Dedek Lesti selama ini. Tak sedikit warganet ataupun masyarakat yang baper ketika melihat aksi Hari Jambi menggombali penyanyi top dangdut Indosiar itu. Warganet hanya berharap semoga mereka bahagia dan cepat dipersatukan. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian melalui komen di bawah video ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.